Truk bermuatan babi terguling di tol Pasuruan kilometer 52, Kamis 14 Februari 2019. Tepatnya di wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan itu terjadi sekitar jam 5 sore. Truk yang terguling itu dikendarai oleh Ludovikus Tefbana, warga Peloso Kabupaten Kediri. Kecelakaan ini mengakibatkan muatan truk berhamburan. Truk L9681UV ini melaju dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun, tepat di TKP, ban belakang sebelah kiri pecah sehingga truk terguling ke kiri. Kata Kasat PJR, Polda Jatim AKBP Bambang S. Wibowo. Muhammad Rois, jatimnow.com.